lalu kat belakang Rina, kat kepala. Ke badan kan? Ha. Dia lalu belakang ni. Alamak. Tapi benda tu mula macam sentuh-sentuh. Tapi yang dia keluar bilik air dan ada satu lembaga hitam peluk dia. Tetapi bila saya tengok cermin tu, saya berpakaian puteri dan dikelilingi puteri tujuh. Assalamualaikum. Alright gang, so sekarang ni kita dalam podcast seram Seorang Budak Minta dengan Nazrul kan. So ini menekan hari sekelas terakhir. Jadi Nazrul shoot juga. Kalau ikutkan Nazrul tak nak shoot lah. Tapi disebabkan macam ramai yang minta. So best satu aku dah buat. Lepas tu aku dah buat riff. Tu ramai yang komen dekat video riff tu. Nak lagi. Ini kita nak dengar serba sedikit kisah yang Rina pernah lalui. Okay, so kisah yang paling seram. Tak kisahlah ataupun yang hang tahu cerita ke. Tapi nak lagi best yang hal lalui sendiri. Okay, boleh? Okay, alright. So, jom kita dengar kisah seram daripada Rina. So, jom, let's go. Tajuk dia bunyi rintihan. Okay, kalau ikutkan, Rina bukan jenis yang boleh nampak ke apa. Rina tak ada sixth sense tu. Tapi sebab nak cerita yang daripada pengalaman Rina sendiri. So, so ni lah cerita dia. Waktu ni, tingkatan dua macam tu kot. Sepupu-sepupu balik kampung. Lepas tu, kita orang tengok cerita anime waktu tu. Waktu tu dalam pukul 11 je sebenarnya. Lepas tu macam dah ramai dah nak tidur. So kita orang pun tutup TV. Waktu tu tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Okay. Dekat kampung. Semua pun macam dah tarik selimut dah waktu tu. Rina lah, Rina dah tarik selimut. Lepas tu waktu tu Rina tutup muka Rina dengan bantal. Lepas tu ruang tamu tu tak tutup lampu pun. Muka je. Sebabkan buka lampu tu lah Rina tutup muka dengan bantal. Waktu tu baru je macam nak terlelap. Tak terlelap lagi. Tiba-tiba Rina dengar bunyi orang merintih tu. Dia macam suara perempuan halus. Tapi dia, suara dia kuat, macam dekat je dengan area Rina. Bunyi dia macam ni. Macam tu. Dia macam tak nangis tapi dia merintih. Macam tu lah kan, rintih kan? Waktu tu Rina macam, boleh jadi mimpi ke ni? Tapi waktu tu Rina buka mata. Sebab tutup muka dengan bantal kan? Tapi Rina macam, bukan mimpi ni macam tu. Lepas tu macam pelik lah. Siapa pula nak main malam-malam bunyi macam tu? Lepas tu Rina macam tahan. Macam duduk diam dulu, buat kerah je. Waktu tu memang kaki dah sejuk, tangan dah menggeletar dah. Sebab rasanya tu bukan manusia. Bukan bunyi orang lah. Lepas tu Rina macam tunggu je. Tunggu dia habis macam tu. Lama bunyi tu. Dia macam dalam 5 minit juga. Bunyi tu dia kejap-kejap bunyi ataupun tak, dia non-stop. Macam tu bunyi dia. Lepas tu Rina, ya Allah, baca surah apa yang tahulah waktu tu. Tapi Rina buat pejam mata je. Lepas tu dengar lah dia macam, sebab kita baring kat belakang. Baring-baring. Dia macam bunyi serap kain dia ke, aku tak tahulah. Lalu kat belakang kepala. Rina, kat kepala. Ke baring kan? Dia lalu belakang ni. Macam tu, lepas tu Rina, ya Allah. Waktu tu macam ujian lah untuk Rina. Rina nak nangis pada waktu tu. Okay. Sebab first pengalaman macam tu. Lepas tu Rina kuatkan semangat, Rina tunggu je. Lepas tu dia senyap, bunyi dia tak ada dah. Lepas tu Rina macam tunggu dalam berapa minit kot waktu tu. Rina bangun, pergi kat nenek Rina. Sebab kalau nak tidur memang tak boleh dah waktu tu. Okay, time tu Rina tidur kat mana? Dia macam Rina. Lepas tu sebelah Rina ada sepupu Rina kot. Lepas tu nenek Rina. Oh, so maksudnya dekat ruang tamu yang sama lah. Dekat ruang tamu yang sama juga. Lepas tu Rina beritahu dia lah, nenek Rina dengar bunyi orang menangis macam tu. Lepas tu nenek, tak ada apalah. So Rina tidur sebelah nenek Rina. Tapi boleh tidur lah waktu tu. Lepas yang jadi bunyi macam tu, bangun esok ada cerita dekat siapa-siapa sepupu ke selain tak, nenek? Ada Rina tanya, ada dengar tak bunyi orang merintih? Okay. Dia menangis macam tu kan? Dia kata, tak ada pun. Maknanya Rina je dengar malam tu. Padahal bunyi dia kuat gila. Macam bilik ni kan, satu bilik ni boleh dengar. Kalau ikutkan sebenarnya. Tapi confirm bukan mimpi lah. Bukan. Rina buka mata waktu tu. Rasanya bukan orang kot kan? Bukan lah kalau macam tu. Kat kampung tu pernah jadi macam benda-benda dah kena kacau ke? Ada je, tapi kita orang buat tak tahu je. Yang terjadi pun macam tak adalah teruk sangat. Dia macam bagi hint-hint je. Mungkin benda tu normal je kot. Hint macam mana? Hint macam, sepupu Rina, dia ada duduk dekat satu bilik ni. Kat rumah nenek ni, Rina tu juga. Lepas tu waktu tu, dia macam baru nak tidur juga kot. Dia ada letak satu iPhone dia dekat sebalik pintu. Sebalik pintu macam ada sangkut lah. Earphone yang bertali tu. Lepas tu waktu tu, benda tu jatuh kot. Waktu tu, sepupu Rina tu macam baru je nak tidur, so dia sedar lah. Yang earphone dia tu jatuh. Lepas tu bunyi krak macam orang pijak benda tu. Lepas tu dia pijak. Lepas tu tengok tak? Tak tengok, dia buat keras je. Dia buat tidur. Esoknya tu, maknanya dia dapat tidur dalam malam tu. Esoknya dia tengok earphone dia tu hancur.
Lepas tu siapa yang pijak? Ah, tu tak tahu. Takkan orang pula kan tiba-tiba malam-malam nak pijak earphone. So memang dah tanya, takutlah terpijak ke nenek ke siapa-siapa terpijak. Tak ada, memang benda tu. Alamak. Sebab dia macam ada cakap besar rasanya pagi siang tu. Sebelum cakap apa tak tahu. Ah, Nana tak ingat lah, tapi berkaitan dengan benda halus jugalah, dia macam cakap besar lah. Malam tu dia kena. Ah, earphone dia memang hancur. Ni kampung Rino ni kat mana? Kat Pahang. Kat Pahang. Oh, apa yang gelap tu? Kelak tak mari ni rumah nenek ni Rina, depan rumah Rina aje. Oh ya ke? Ada sekali. Oh, so macam tu lah. Oh. Tapi ni hari lain lah. So setiap kali raya ke memang setiap hari akan pergi? Dan rumah untuk dekat je. Maksudnya berkumpul ramai-ramai macam tu lah. Kalau ramai-ramai tunggu macam ada event lah, raya ke. Raya family, diri ke. Okey, faham. Dah kata rumah Rina dekat dengan rumah, dekat dengan kampung. Dekat rumah Rina pernah kena ganggu? Rasanya tak ada. Tak ada lagi. Rumah nenek Rina tu. Mungkin rumah lama kot. Tajuk next untuk story ni apa benda? Ditindih. Waktu tu Rina macam rasa tak sihat badan. Lepas tu tak sihat sangatlah sampai nak bangun, nak beli makan apa tak larat. So Rina pilih untuk tidur je. Tidur kat dorm lah? Ah, tidur kat dorm, dalam tidur kat bilik Rina sendiri. Bilik tu dalam tu ada berapa orang? Dua. Okey. Okey, waktu tu kawan Rina datang, dia macam bagi makanan kan. Lepas tu dia duduk kat meja makan, meja belajar. Lepas tu dia makan. Lepas tu Rina pun, kau temanlah aku weh, aku nak tidur. So waktu Rina tidur tu, dia adalah dekat sisi Rina. Kalau ikutkan, Rina seumur kena tindih. Okay. Tak tahu lah tu kena tindih ke, tapi seumur lah badan tak boleh bergerak. Okay. Waktu tidur. Waktu tu Rina pun dah tertidur. Waktu tertidur tu, tiba-tiba Rina sedar yang Rina kena tindih tau. Tahu, pernah kena tindih tak? Pernah. Macam tak boleh bergerak tu. Lepas tu nampaklah situasi bilik tu gelap. Memang tak ada orang. Rina punya roommate pun tak ada waktu tu. Waktu tengah tidur tu, tiba-tiba Rina tersedar Rina kena tindih. Kalau ikutkan, Rina macam nak biar je. Macam, lantaklah. Malah nak sedarkan dirilah, nak bagi bergerak. Tapi sebab benda tu mula, dia rasa berat. Rina tak nampak muka dia. Tapi Rina rasa dada Rina kena tindih kan benda tu. Macam berat gila. Lepas tu, aduh kenapa? Lepas tu Rina macam nak biar lagi. Tapi benda tu mula macam sentuh-sentuh. Macam pegang. Dia macam atas lah dah main. So, maksudnya Rina rasa? Rasa sungguh. Macam tangan manusia. Okay, lepas tu? Dah sentuh. Lepas tu, tak boleh jadi ni. Lepas tu Rina pun cuba juga untuk lepas daripada kena tindih tu. Sebab dia masa dah sentuh macam benda tu tak menyeramkan lah bagi Rina. Cuba-cuba, okey lepas daripada kena tindih. Macam tu lah. Itu je. Dia benda tu menyeramkan waktu tu. Dengan bilik Rina gelap gila, Rina bangun, Rina terus keluar pergi cari member Rina. So member Rina tak ada lah? Member Rina kat rumah depan. Macam dalam bilik tak ada lah? Tak ada. Maknanya tak ada orang pun kat situ. Tu first time kena tindih ke apa? Tak ada, selalu je. Cuma tu yang macam dahsyat lah bagi Rina. Sebab dia dah mula pegang-pegang. Macam aku tak pernah rasa lah kena tindih yang sampai kena pegang. Aku dulu sebelum aku masuk poli, ni seumur aku belajar kan. Tu first time aku duduk asrama. Dekat poli. So aku duduk pun sebulan lah sebab aku pindah main KL. Aku belajar KL. So dekat situ pun aku kena tindih. Dan sebelum kena tindih tu, aku pergi jogging. Lepas tu kami borak pasal benda-benda yang macam ni lah. Macam kita tengah borak sekarang ni. Okay, lepas tu bila balik malam tu, dah siap assignment apa semua, aku tidur. And then aku rasa kena tindih. Aku boleh buka mata tu. Memang. Kalau kena tindih, kita boleh nampak situation tu. Yes. Kita tak gerak. Time tu, aku tidur dengan kawan aku dan bilik tu ada dua orang juga. Tangan aku semua kena, rasa macam kena pegang. Dekat katil kawan aku yang kawan aku tengah tidur tu, dia duduk mangkak kat atas kawan aku. Maknanya kau nampak? Aku nampak macam tu. Kau memang boleh nampak ke apa? Aku tak nampak, cuma time tu lah. Benda tu so demai. Lepas tu aku nak cakap, aku nak panggil lah kawan aku tu kan supaya dia sedar. Aku tak boleh sebab kan kita tak boleh nak cakap apa kan. Lepas tu aku tutup mata je. Aku tutup mata lagi, aku tutup mata, aku benda buka lagi. Benda dekat. Sampailah aku macam Allah, aku nak baca apa ni kan. Baca dah hati je, aku tidur lah. Zap, aku buka. Dah boleh gerak. So benda kuasa, tu pun tak ada Tak ada. Tu kuasa benda paling seram. Dan sebelum aku nak kena tindih tu, biasalah kalau kita dekat asrama, kita nak tidur, kita akan pergi toilet dulu kan. Okay, so aku pergi toilet. Aku tidur lambat. Dan tu dalam pukul 3 macam tu lah, 3 pagi macam tu. Dan aku dah masuk, aku selalu pakai toilet paling hujung. Sebab dia macam bersih sikit lah aku tu. And time aku lalu tu, semua pintu tu tutup. And aku tengok lah kan, okay, kosong. So bila aku masuk toilet tu, aku tutup lah. So nak bunyi flash. Tiba-tiba yes. Tak ada orang. Tak ada orang. Bunyi flash. Member kot kan yang ada ni. Macam takkan kot. Lepas tu bila aku keluar, duduk flash lagi. Ayak tu kan lama. So memang tak ada orang. So barulah aku guna tindih. Tapi nanti aku masih buat bodoh lah.
Aku suruh first night lah. Ada kaitan lah tu. So kesimpulan dia? So kesimpulan dia, dia pergi tandas seorang-seorang. Bukan. Jangan borak besar lah. Saya tanya aku tu, aku macam first time duduk asrama. Aku pergi jogging dengan member-member aku. Macam ni, hang pernah kena macam ni tak? Oh tak pernah. Hang takut. So macam tu. Jadi pop kena kat sini sendiri malam tu juga. Sebab kita kena hormat benda tu. Yeah, sebab dekat tempat-tempat dia ada. Macam sekarang. Darah Nazrul. Macam sekarang ni dia ada. Aku tak boleh lah. Betul, macam sekarang ni dia ada. Nazrul. Tak nak tahu tak kisah dekat sini? Tak nak tahu. Biarlah. Atau aku tengok je lah kau punya YouTube ni. Bukan. Kalau nak tahu, kalau ada sampai dekat, kalau lah hang ada rezeki, pemenang kat sini aku akan cerita lah. Aku akan cerita. Okey. Alamak. So, geng. So, kita dah dengar sebuah sedikit kisah daripada Rina. And thank you sebab pertama kongsi kisah pengalaman hang and then yang hantar. Jadi kita akan dengar pula daripada talent yang lain. So thank you. Kalau sudi ya, duduk dekat kursi ni untuk bercerita. Satu Malaysia dengar ni. Satu Malaysia ni. Ada lagi yang so jom kita dengar kisah seram daripada Aisyah. Aisyah, okey. Ada yang kisah seram tak? Ada rasanya. Ada? Okey. Alright geng, so sekarang ni tadi kita dah dengar serba sedikit kisah daripada Rina. So now kita nak Aisyah kongsi cerita seram, kisah seram yang Aisyah sendiri lalui ataupun kisah yang Aisyah tahu lah. Agak-agak ada tak? Ada. Kisah sendiri? Makcik punya kisah. Boleh di-share kan? Boleh. Dia bukan mak kau. Ini kisah pasal makcik ke pasal mak? Makcik saya lah, mak dia. Dia macam ada dua cerita dalam satu cerita ni. Makcik saya dia orang Selangor. Lepas tu kan kita orang duduk Pahang. So rumah saya dengan nenek saya ni macam bergabung-gabung. Dia dekat-dekat kan rumah ni. Lepas tu makcik saya tu balik. Kampung depan kan? Rumah kampung depan kan? Bukan. Bergabung. Rumah tu dekat-dekat. Rumah nenek saya, rumah makcik saya, rumah saya, rumah makcik saya. Oh, iya. So makcik saya daripada Selangor tu balik Pahang. Dia balik Pahang, dia tidur lah rumah nenek saya kan. Lepas tu malam tu, dia tidur macam dekat bahagian ruang tamu tau. Besar kan. Lepas tu dia bentang toto, makcik saya, anak dia sebelah sini. Lepas tu nenek saya situ. Malam tu, waktu makcik saya tengah tidur, makcik saya tiba-tiba terjaga sebab dia dengar macam bunyi orang mengilai tau. Macam bunyi orang merintih, menangis. Macam tu. Kenapa ini kisah macam sama dengan Rina ni? Alamak, ada cerita yang mana? Di sini ni. Alah, Rina! Kenapa Rina cerita yang ni? Dia cakap sebelum tu, tengok Running Man. Tak, bukan. Bukan. Oh, ini lain? Lain. Okay, right. Rumah nenek saya tu memang famous dengan rintihan. Okay, sambung-sambung. Lepas tu, makcik saya patut jaga. Lepas tu, makcik saya tengok nenek saya kan. Nenek saya sampai sini kan. Tapi nenek saya tidur mengiring. So, maksudnya belakang badan nenek saya yang menghadap makcik saya, faham? Yeah, maksudnya, nenek tidur macam mengiring tu. Jadi, bila makcik saya pandang nampak belakang. Okay. Lepas tu, makcik saya kejut dengan nenek saya. Mak, bangun. Macam tu kan. Lepas tu, nenek saya merintih lagi. Lepas tu, bila makcik saya panggil lagi sekali, baru nenek saya jawab. Mak mimpi yang macam tu, nenek saya jawab. Okay, kejap. Bunyi tu sebenarnya daripada nenek lah. Bunyi tu daripada nenek. Bukan daripada benda lain. Tapi yang seramnya waktu ni, nenek saya tak toleh langsung ke makcik saya. Dan makcik saya kata suara yang membalas tu macam suara nenek saya tapi yang serak punya. Garau. Tapi makcik saya ni dia penakut. Tapi malam tu entah Allah tolong dia ke apa. Maksudnya dia macam dia positifkan diri dia. Tak ada apa macam tu kan. Lagi sekat macam lama sikit baru nenek saya pusing badan. Lepas tu suara bila nenek saya bercakap suara dia elok pula. Maksudnya suara normal. Macam tu. Dia tak berpaling tu so dia garau. Suara dia garau. Dia jawab. Lepas tu dia jawab apa tu? Tanya dia apa saya? Dia jawab sayang? Mak mimpi. Kan makcik saya tanya kenapa mak macam tu kan? Lepas tu nenek saya jawab lah mak mimpi. Tu je dia balas. Tapi garau. Garau dan dia tak berpaling pun. Okay. Makcik saya panggil dia banyak kali lah tapi dia tak berpusing. Okey, lepas tu apa yang membuatkan nenek awak tu berpaling? Nenek saya berpaling dan dia duduk tak silap saya dan dia cakap yang dia tak sihat tak silap saya. Pun dia kata dia nak minum air macam tu. Dia tersedar lah, terjaga. Okay. Lepas tu ni macam biasalah makcik saya pun pergi ambil air macam tu kan. Dan selesai. Tapi dia ada dua POV macam saya cakap tadi. POV makcik saya dengan POV nenek saya. Okey. Sekarang POV nenek saya pula. Nenek saya tak sedar pun makcik saya kejut dia. Oh, ini keesokan hari dah tanya lah. Dah tanya dah. Okey. Makcik saya dah cerita kat dia. Okay. Lepas tu nenek saya pun cakap, betul yang dia tak sedar pun makcik saya kejut dia. Dan nenek saya cakap memang dia mimpi. Dia mimpi yang dia keluar bilik air dan ada satu lembaga hitam peluk dia. Macam kena tindih lah nenek saya sebenarnya. Dia peluk rapat-rapat. Tapi waktu nenek saya tak nampak pun macam mana muka lembaga tu. Sebab kan peluk kan. So muka dia dekat. Kalau kita peluk orang kan kita tak nampak muka kan. Macam tu. Cerita-cerita dia. Jadi yang bagi saya seramnya cerita ni adalah bila nenek saya tak berpaling waktu makcik saya panggil tu. Dan saya rasa sebenarnya bukan nenek saya yang jawab. Tapi
hantu tu sebab dia tengah peluk nenek saya. Oh, kan. Saya yang buat conclusion tu. Merembang makcik saya. Cerita dia. Betul lah, sebab dah lah dia jawab dengan garam. Apa benda lagi yang jadi dekat rumah nenek? Alhamdulillah, sepanjang saya membesar, saya tak pernah kena. Tak pernah kena? Macam, pernah. Okey. Ada sekali. Waktu tu saya tengah tidur. Tapi dekat dapur, rumah saya, nenek saya ni ada dua pecahan. Satu bahagian ruang dapur sekali dengan TV. Lepas tu depan ruang cantik sikit, ruang tetamu datang macam tu. Yang kejadian makcik saya tadi dekat ruang yang cantik tu. Lepas tu yang saya jadi ni dekat ruang dapur. Kita orang tidur kat situ, yang bentang tu orang ramai kan. Tidur. Lepas tu waktu saya tengah tidur, waktu tu pukul berapa? Mungkin 3 pagi kot. Saya terjaga sebab dengar bunyi paip. Deras lah, bunyi air deras. Paip deras kan. Siapa tak tutup paip ni kan? Tapi bila saya buka mata, saya tengok bahagian dekat paip tu. Paip tu tutup buka, tutup buka. Serius, tapi saya tak tahu kenapa. Kejap. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak takut malam tu. So saya macam, okeylah, saya sambung tidur je. Rumah nenek saya memang agak keras lah, tapi saya pernah kena sekali lah. Bagi saya, Rina lah antara cucu nenek saya yang paling banyak kena. Oh, sebab dia penakut kot, dia penakut. Tapi saya rasa kan, lagi penakut orang tu. Kanda! Bongoklah. Tak kelakar Bagi aku seram lah yang tu. Sebab kalau aku sendiri pun dekat rumah, kadang-kadang aku tidur dekat ruang tamu, paling takut dekat bahagian dapur. Betul-betul. Sebab aku pernah jadi sekali, dapur rumah aku tu dia boleh nampak cermin. Mesti ada cermin and then tempat masak. Lepas tu aku tidur. Aku tak tidur lagi lah. Aku macam main phone dan penat kan, nak tidur kan. Dua-dua lampu tak tutup. Selalunya yang belakang ni dah tutup, yang depan je tak tutup. Ini dua-dua. So aku boleh nampak apa benda yang terjadi kat belakang. Main phone pun tengok macam tu kan. Dia nampak macam ada benda duduk tengah buat dekat dapur. Sup. Laju eh? Yes, laju. Warna hitam. Warna hitam. Aku pernah kena kacau. Dan benda ni pun aku dah beritahu. Aku nak cerita lah. Sekarang aku nak masuk dapur pun aku takut. Jadi sebenarnya yang keras tu rumah tu ke engkau seorang je yang selalu kena? Aku rasa rumah tu lah. Orang lain pun selalu kena lah. Orang lain pun pernah kena juga lah. Lagi-lagi abangku dia suka main silat. Faham. Okay, dekat depan rumah aku ada padang. Padang? So dia duduk main, dia nampak ya benda duduk lalu dekat padang tu. Dia tengok dia macam bersilat. Sebab benda-benda ni dia tak suka orang yang bersilat ataupun ibu-ibu macam ni kan. Okey, tak apa. Abangku pun nampak, abangku mati. Abangku keluar, abangku naik motor je. Dia on the way balik, daripada jauh dia nampak macam ada benda. Dekat padang tu lah. Tak sampai padang lagi. Dia on the way balik kan, tak sampai padang lagi. Dia nampak benda. Abangku macam, makcik kot. Sebab kali tu lepas sahur. Dah lepas sahur. Ini baru jadi. Lepas sahur. Lepas tu dia pun bawa yang motor. Makcik tu, muka buruk. Ha, pernah tengok cerita KKN tak? Dia punya buruk macam tu. Abangku bawa motor, dia lalu lah. Makcik tu tengok macam ni lah. Woi, macam dalam movie. Yes. Dan abangku boleh nampak. Sebab dia main silat kan, abang boleh nampak. So abang kata yang duduk tengok dia tanya dekat padang tu adalah makcik tu. So aku rasa dekat kawasan tu lah. And then dekat kawasan rumah aku tu ada tasik kan, benda-benda macam dekat-dekat benda macam tu. Tasik. So hang belajar sama tempat dengan ni, Rina? Tak sama. Belajar kat mana? Saya belajar kat Melaka. Ada tak kisah-kisah yang dekat tempat belajar? Nazrul boleh tanya Syuhada sebab apa? Syuhada adalah ex tempat belajar saya. Dia lagi banyak tahu pada saya. Oh, apa belajar tempat yang sama? Betul. Dia lah senior saya. Alumni. Oh, iya ke? Asal best ni dia berada. Connection ada. Kisah tu kita akan dengar daripada Syuhada. So, let's go, gang. Sekarang ni kita bersama dengan Syuhada. So, kita nak dengar pula kisah seram yang Syuhada lalui. Yang paling best lah. Nak yang paling seram, paling best. Dan yang hang alami sendiri lah. Boleh. Saka keturunan boleh ke? Ini kisah yang betul dan saya pun baru, orang kata baru sembuh lah dari ni. Su kena sendiri? Ya. Boleh share? Boleh? Okey. Okay. Saka keturunan dia macam ni tau. Dia saka keturunan ni dia akan connect dengan anak yang paling rapat, cucu yang paling rapat. Betul. Okay. Antara adik-beradik mak saya yang paling rapat dengan nenek ialah mak saya. Lepas tu antara cucu-cucu dia yang paling rapat ialah kamilah adik-beradik saya. Lepas tu dia benda ni kakak saya yang nombor 3 je dia macam tak kena. Daripada 1-2 sampai saya ni dia macam, maksudnya dari dulu lah, dari dulu kita orang kena. Dan yang paling
paling seram dalam hidup saya, dia mengisahkan tentang puteri. Puteri. Kau tu puteri? Ya. Yang macam mana saya boleh tahu saya macam di attack dia macam tengah macam sebrit lah nak cari lepas ni nak bagi kat siapa, yeah, nak bagi kat siapa macam tu kan. Saya ada mimpi. Saya ada dapat satu mimpi ni. Pada dalam mimpi tu, saya pergi dekat satu rumah kampung. Dia betul-betul rumah kampung. Lepas tu ada orang suruh saya masuk. Dan orang-orang yang suruh tu dia tak jelas. Dia cakap, Syuhada pergi masuk dalam bilik tu, tengok cermin. Dia cakap macam tu. Saya pun masuk. Saya berpakaian biasa, tapi bila saya tengok cermin tu, saya berpakaian puteri dan dikelilingi puteri tujuh. Betul? Ya. Dalam saya berdiri belum ramai saya sekarang ni. Selang beberapa hari tu, saya mimpi lagi. Saya pergi dekat air terjun. Air terjun tu 7 tingkat. Setiap tingkat tu ada puteri dan diorang seolah-olah macam memanggil. Dan masa dalam mimpi tu, saya cakap dekat akak saya yang nombor 2 tu. Saya cakap, kenapa aku dekat sini? Lepas tu akak saya cakap, ni lah yang nak engkau ni. Dia cakap macam tu. Okay. Sebelum kita nak pergi ke lebih panjang ni, boleh tak Shu describe macam mana pakaian puteri tu berwarna apa, kalau masih ingat lah. Puteri tu dia seolah-olah macam bunyi, macam tu lah. Okay, so pakaian dia? Pakaian dia putih lah. Dia yang masa dekat air terjun tu putih. Dia serba-serbi putih. Okay. Yang masa dalam mimpi dekat cermin tu mostly warna kuning, merah, penuh dengan sanggul lintang. Dia sangat-sangat cantik. Puteri yang sangat-sangat cantik. Wow. Lepas tu, lepas pada kejadian dua mimpi tu, saya dikelilingi macam kelibat. Korang faham tak kelibat? Macam saya drive kan, pernah jadi satu cerita. Saya balik kampung. Kalau korang tahu Jalan Bahau, Jalan Bahau tu kan dia memang hutan. Lepas tu dia kecil. Dekat selekoh tak ada, maksudnya dia tak ada simpang apa-apa. Dia memang selekoh tajam. Masa tu dalam pukul 11 malam, saya drive dan yang lain tidur. Sampai je dekat selekoh tu, ada seorang, dia saya tak jelas lah, tapi saya nampak dia menyerupai orang dekat selekoh tu. Dia buat macam ni. Nampak? Nampak dia, tapi tak nampak lah dia punya fizikal macam mana. Tak nampak lah. Hitam? Hitam. Tapi alhamdulillah, sebab macam saya ni, saya boleh nampak, saya boleh rasa, tapi saya tak boleh buat apa-apa. Kayaknya macam Boleh nampak masa on that time lah. Sekarang tengok tempat lah, macam tu. Lepas tu bila saya sampai kampung, maghrib, saya duduk sini. Depan ni bilik tau. Depan ni bilik. Rumah kampung kan dia kayu kan, dia ada jendela kan. Lepas tu kerana jendela tu terbuka dan pintu bilik tu terbuka, saya betul-betul direct dengan jendela tu lah. Maghrib, orang azan, sap, dia berdiri depan saya. Tapi depan dekat belakang jendela tu. So nampak dia di sebalik jendela. Ya, dia berdiri. Lepas tu saya kini macam, saya, dia bukan tak takut, tapi alhamdulillah macam saya cakap, dia macam tak ada reaction. Dia macam, oh okay, ada lah macam tu. Dia macam lah dia ni, dia ustazah lah. Bukan, dia macam macam tu. Oh ada lah, okay, macam tu. Macam mana dia putih lah? Dia besar dan tinggi. Lepas tu saya cakap, saya reaction saya masa tu, tolong tutup lansir tu. Tutup lah macam tu. Kini macam saya tak nak layan dia lah. Tolong tutup lansir, suruh siapa? Suruh masa tu sepupu kat situ lah. Tolong tutup lansir tu. Macam okay. Tu. Lepas tu dekat rumah saya, dekat rumah nenek saya tu, dia macam ni bilik. Lepas tu dekat bawah tu ada telaga. Dekat luar rumah ke apa? Dia luar, dia macam kawasan luar lah, tapi still berbumbung lagi. Tapi kalau nak ke sana, dia ada satu pintu. Okay. Saya duduk dalam bilik tu, saya dengar orang menangis. Something like that lah. Dekat telaga tu. Lepas tu saya macam, saya pergi tanya mak saya, ada budak-budak menangis ke? Dia cakap, lepas tu cakap tak ada. Oh, mak adik dengan benda tu. Kita macam tu, jadi kita tak tahu nak buat apa. Maksudnya macam, sebab dia saya boleh nampak, saya boleh rasa, tapi dia tak menghantui. Kayaknya macam dia tunjuk yang dia ada, macam tu. Oh, jadi saka tu, saka lah kan? Saka lah. Ada dekat Shu ataupun dekat adik-adik lain ada juga tempias kena sikit ke? Dekat adik-adik lain pun ada tempias juga. Tempias. Tapi setakat ni macam kami masih, sebab saka siapa nak kan? Kayaknya macam kami masih menolak lah. So, jadi yang betul-betul duduknya duduk dekat Shu lah? Tak ada betul-betul duduk. Maksudnya dia masih nak yang puteri itulah. Benda ni jadi tahun bila? Tahun lepas. Baru lagi lah. Tapi yang kayaknya saya dah diganggu dari kecil lagi. Sebab mak saya, okay, dia panjang cerita ni. Okay, boleh. Mak boleh, saya boleh. Ada kedai. Saya suka dengar cerita ni. Okay, okay. Lepas tu kan, saya boleh nampak macam saya pergi kedai tu, saya nampak ada budak tanpa berpakaian duduk bawah meja cangkung. Dia kalau macam benda-benda macam tu. Lepas tu saya selalu mimpi. Saya mimpi
ada accident. Lepas tu saya pergi dekat accident tu, saya cakap kenapa ni. Lepas tu ada budak menangis. Lepas tu saya dukung budak tu, saya ambil, oh sian dia nangis, jom kita bawa balik. Itu adalah tanda-tanda dia. Tanda-tanda ni macam kita terima, macam tu lah. Tapi saya dah pergi, maksudnya untuk kita tak nak lah. Macam sekarang dah buang lah. Tapi kalau macam ada certain tempat tu, saya boleh rasa, saya boleh nampak, tapi saya tak boleh buat apa-apa lah, macam tu. Okay. Rasa tu rasa macam mana? Okay, contoh lah kan. Contoh kalau dekat sini ada kan. Okay. Dia tiba-tiba ada macam rasa benda baka lah, macam tu. Dia macam susah nak cakap, tapi insting kita ni mengatakan dia ada. So kita kata kena kacau lah kan. Dia lambai lah. Dan dia tunjuk fizikal dia lah. Ada tak beri efek dekat shoe? Sakit ke? Ada. Dua tahun saya sakit dekat pinggang, dekat bahagian bahagian keluar tengah ni, dekat bahagian belakang ni, dekat pinggang. Situ memang orang kata dia punya turn on switch dia lah. Adakah lubang untuk dia masuk? Ya, pinggang dekat bahagian kita punya apa ni, belikat. So saya sakit 2 tahun tanpa buat apa-apa. Kalau tak, macam saya duduk saja dia sakit. Sebab saya tolak benda tu. Lepas tu saya, alhamdulillah, saya berubat dengan ada seorang ustazah dekat Melaka tu. Lepas pada tu, sampai sekarang saya tak sakit apa-apa dah. Dia macam sekejap je. Faham tak? Saya sakit tu dah dapat rasa tak? Oh, ni sebab benda ni. Sebab sakau. Dapat rasa. Dia memang tahulah. Kini kalau macam sakit sangat-sangat kan. Macam saya bisnes kan. Saya kan bisnes kan. Kalau saya nak pergi kerja tu, saya pernah mengamuk, tiba-tiba malas. Sebab benda tu lah, dia macam menghalang kita. Kalau saya cakap malas, memang benda tu lah macam tu. Benda malas ni saka. Dia maksudnya dia mengacau kita. Dan saya pergi homestay, saya pernah pergi homestay 2 tingkat. Okay. Saya masuk je rumah tu, saya tahu rumah tu ada. Saya dengan kakak saya nombor 2 tu, dia macam insting lagi kuat. Kita orang boleh bergurau, ada macam tu. Okay. Lepas tu, kita orang main teka-teki pula. Kalau betul dekat mana? Lepas tu kita orang macam nak naik tangga atas tu, dia ada satu lampu tu. Dekat sini ya, macam tu. Dah jadi macam berkawan lah benda tu. Dia tak adalah berkawan. Dia macam, ada ni macam tu. Okay, kita tanya sikit lah. Dah rasa macam masuk satu tempat dah boleh rasa kan. Kat ofis ada? Ada tak? Dekat sini ada ni. Dalam ni kan? Ya, betul. Tapi benda ni kita jangan layan lah. Maksudnya macam jangan terlalu takut. Maksudnya dia tahu, kita tahu dia. Tapi kita jangan takut. Kalau kita takut lagi dia kacau kita lah, macam tu. Kalau macam saya pergi homestay kan, homestay lah selalunya macam. Sebab homestay bukan tempat orang selalu duduk kan. Kalau saya masuk tu, saya boleh rasa. Kalau dia ada, adalah. Kalau dia tak ada, tak ada lah, macam tu. Okay, nak sambung sikit lagi. Kat sini ada kan. Maksudnya Shu rasa macam mana? Dia rasa diperhati. Tapi tak ada nak buat apa. Memang tak ada buat apa ke, macam macam tu. Best ni. So, macam nak ajak pergi kat area rumah lah. Tempat selalu aku buat podcast. Kat tu ada belakang tu ada gym. And then kat belakang gym tu ada swimming pool. Kat swimming pool tu ada basketball. And salah satu sebab kenapa aku dah buat indoor, sebab tu lah. Kena kacau. Yes. Tapi saya tak adalah maksudnya macam sehandal itu. Maksudnya macam sikit macam kali ni, ada kita senyap je lah. Ada lah macam tu. Ini kisah yang terakhir lah. Okay. Kisah mengenai sambungan daripada Aisyah. Okay. Kita bagi tajuk rahsia tasik, boleh? Okey. Alright. Dekat tempat kami belajar ni, dia ada satu tasik tau. Tasik ni, ini pun saya dengar cerita daripada senior dan ia terjadilah. Dekat Shu? Ya, jadi dekat saya dan kawan-kawan saya masa tu. Okey, dia ada satu tasik. Tasik ni dulu, yang diorang cerita dekat saya, dulu adalah tempat kayak. Tu diorang main kayak dekat situ, ada seorang lemas. Dan lepas pada kejadian tu, tasik tu macam tutup. Lepas tu lecturer cakap, kalau maghrib, jangan cari pasal dekat tasik tu. Tapi nak dijadikan cerita, hari tu kita orang balik lambat. Tapi memang pergi cari pasal pula. Kiranya macam ada laluan lain, tapi kita orang saja lah, macam nak test lah betul ke tak kan. Lepas tu kita orang pun betul-betul maghrib, kita orang lalulah tepi tasik tu dan dia bau hanyi darah. Lepas tu kawan saya yang seorang ni, dia lemas semangat, dia terus macam shaking lah. Dan saya pun dapat, okay, betul-betul, jom balik. Kiranya macam baca ayat pendinding apa semua, jangan toleh kiri kanan, terus jalan. Lepas tu dekat tempat saya study tu, dia ada macam satu laluan. Dia kalau siang dia cantik, kalau malam dia seram. Dia macam dia ada pokok-pokok, okay. Lepas tu dia ada buat jalan pejalan kaki macam tu lah. Lepas tu ada seorang student ni, dia lalu malam. Dia lalu tu dia dengar orang humming.
Something like that lah. Laluan tu, jalan tu. Dekat laluan tu. Lepas tu dia sampai je di bilik, tak sampai 2-3 minit dia terus menjerit lah. Maksudnya macam, lepas tu dekat tempat study tu juga, maksudnya tempat yang famous, ada satu lagi dekat court badminton. Dekat situ pun, kalau maghrib, jangan cari pasal. Dia ada macam satu pokok tu. Kalau kita pergi situ, kalau macam kita memang niatkan nak tengok, kalau orang nampak, dia akan muncul. Pernah nampak? Dia tak pernah cari pasal lah dekat situ. Kalau dekat saat tasik tu pernah, dia okay, macam... So, dekat situ yang kawan-kawan ataupun sini-sini pernah nampak? Nampak nenek. Oh, nenek kan? Kita pasal nenek ni kan? Saya ada satu lagi. Tahun ni, paling latest, saya mimpi... Masa tu, saya mimpi ada seorang nenek. Dia datang dekat saya. Dia macam nak bagi something. Saya cakap saya tak nak. Lepas tu dia macam marah. Dia keluar dan dia tu nenek bongkok. Orang lain nampak dia buruk. Saya nampak dia cantik. Macam mana orang boleh nampak cantik? Dalam mimpi tu. Dalam mimpi tu orang cakap, saya tunjuk dekat orang, tu nenek tu, nenek tu. Lepas tu orang yang dalam mimpi tu nampak, nenek tu pakai, nenek pakai baju kain batik apa semua. Tapi saya nampak dia cantik. Okay, faham. Dia sebenarnya kalau kita bercerita dengan Shu ni, dia takkan habis. Betul. Dia banyak. So, dia jadi ralik tau, ralik. Ralik faham tak? Faham. Dia jadi ralik bila dengar Shu bercerita. Itu antara rasa satu yang dia alami, yang paling best. Dia sendiri yang ada benda tu dan sekarang ni alhamdulillah dah tak ada. Macam ni lah. If tak ada rezeki kat sini, Shu sambung lah cerita benda-benda macam ni. Maksudnya cerita kat mana? Cerita kat mana, ikutlah. Buat channel YouTube ke, buat TikTok ke. Sebab benda-benda story, horror story ni, horror story ni, dia ada peminat-peminat dia sendiri. Dan benda ni, dia membuatkan kadang-kadang kita nak tidur, kita nak dengar. So, macam aku sendiri pun, aku dah pelik sikit. Aku takut. Tapi aku nak tahu. Aku seorang yang suka tahu. Sebab Shu dia pandai bercerita. Jadi, benda tu orang suka dengar. So, ambillah peluang yang ada dekat Shu ni untuk guna dekat luar sana. Okay, nanti insyaAllah. InsyaAllah. Kalau andai kata nanti aku buat YouTube sendiri kan. Kalau orang, maksudnya ada permintaan, kena dari orang yang tengok video dekat Nazrul punya ni ke. Kalau ada permintaan, insyaAllah, why not? Boleh. So, tapi starting dengan TikTok dulu. Faham. Starting dengan TikTok and dia buat. So, geng, kalau pun nak dengar lebih lanjut lagi. Sebab banyak ni. Saya dah tak boleh nak korek. Boleh. Kalau saya korek ni, pakai tak sahur dah saya kita ni. Kita pakai terus puasa. Yo, tahu-tahu dah azan. Terima kasih atas pengongsian kisah seram. And thank you juga sebab sudi duduk kat kursi ni. Okay. And harap yang dekat luar sana kalau ada kisah yang sama mimpi macam Shu ke, boleh kongsi dekat bawah. Boleh komen dekat bawah. And thank you sebab tengok video ni daripada awal sampai habis. And even yang duduk dekat kursi ni daripada awal cerita sampai habis, if tak ada rezeki, dekat luar sana hampa mesti support. Betul. And kita jumpa lagi pada next video, gang. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.